dalang kupu-kupu. Dengerin Plak AB, biar kita padang guyu. Pada suatu hari, di sebuah ruangan dokter, tampak Persegi Panjang sedang konsultasi dengan dokter Setiawan. Dok, kok dak dok, nanti malah saya njegok loh. Kenapa ya dok, istri saya itu kok belum hamil ya? Loh, Mas Pur sama istri sering berhubungan nggak? Ayo, nek berhubungan ya jelas sering toh. Kadang itu saya BBM-an, SMS-an, kadang juga WhatsApp-an. Oh, ya sudah. Kalau sering SMS-an, Facebook-an, Twitter-an, WhatsApp-an, ya gampang kalau mau punya anak, Mas. Itu terus caranya gimana, Dok? Ya nanti Mas tinggal download saja anaknya. Kupu-kupu, belalang ame-ame. Dengerin selalu, humor bareng Plak AB. Radio Persatuan. Assalamualaikum. Alaikum. Welcome to Terminal Gangdut. Radio Persatuan. Bantu Jepsofika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kadang Persatuan. Apa kabar sore hari ini? Gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Oke deh, kalau kabar Kadang Persatuan sudah baik semuanya, sehat semuanya, yuk saatnya kita bergoyang kembali. Kita nikmati dangdutan. Kita joget-joget kembali. Di mana? Di Terminal Dangdut. Ayo siapkan jasa Satuan ya. Silahkan telepon di 367434 atau WhatsApp di 0899008842. Oke deh, buat Kadang Persatuan untuk sementara FB-nya kita nggak live dulu ya. Oke, gabungnya di WhatsApp dan juga telepon dulu ya. Iya, tadi udah dibuka barengan Esa Risti dan juga Wahyu F. Giri ya, dengan Lamunan. Lagunya keren bingit ya, ya Allah. Sekarang udah jam 3 lewat 11 menit. Udah pada sholat asar belum Kadang Persatuan? Ayo buruan sholat asar dulu ya. Nanti kalau sudah sholat asar kita langsung gas dangdutan ya. 367434, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Mbak Ali. Selamat sore Mbak Indah. Iya, alhamdulillah kabar sehat ya Mbak Ali. Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang sudah mulai membaik ini. Iya, tetap semangat Mbak Ali. Berapa minggu aku ngedrop ya. Iya, tetap semangat ya. Memang lagi musimnya ini ya. Menyambut bulan suci ini tinggal berapa hari lagi. Betul sekali. Tinggal menunggu waktu kita untuk masuk di bulan suci ya Mbak. Iya Mbak Ali, biar tambah semangat, biar menambah energi positif jenengan, mau mendengarkan lagu apa? Lagu yang ikut Mbak Endang. Oke. Tak salam-salam. Monggo. Mas Surya di Kakongan ya, di Jamumete. Mas Mama sih lu nganu kaya sibuk banget. Iya, lama gak gabung ini ya. Erso,
Mas Ibu Amin. Juga di sana, Mas Rian, ada Mas Ambon, Mas Anton, ada Mas Mehmet, Mas Ubaidi, ya, Pak Rada, Pak RT Lukman, Lepur, Pak Bapang, Mas Yadi, Barata, Bunda Dewi ini yang rajin selalu nih, Bunda Iya, semangat toh Bunda Dewi. Bahagia selalu, ada Bunda Narsis juga, Mbak Lulu, Mbak Rianti, Mbak Resmani, ada Mbak Ika juga, pokoknya semuanya aja yang sering. Iya, Jeje Bali, Je. Persatuan ya. Iya, Je. Belum aku jawil nanti di kesempatan berikutnya. Oke. Okay. Marhaban ya Ramadan, persiapkan diri baik-baik untuk menyambut bulan suci di tahun 1445 Hijriah ini. Iya. Semoga Radio Persatuan banjir hadiah lagi. Amin. Semua hadiah-hadiah. Ramadan tak tunggu ya Mbak. Iya, Jeje Bali. Salam Belgia buat Mbak Indah. Apa itu? Bersamamu aku lebih bahagia. Iya. Atau apa ini ada yang lebih Cina? Apa itu? Cinta kita ada selamat. Buat keluarga. Jeje Bali. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain buruan gabung deh ya di 367434 atau di WhatsAppnya Radio Persatuan di 0899008892. Bali, mater thank you. Terima kasih sekali sudah ikut meramaikan terminal dan di sore hari ini ya. Semoga Bali dan keluarga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, berkah barokah ya. Amin. Ayo, siapa lagi yang pengen gabung barengan Endang di terminal dan di sore hari ini? Selamat sore. Ada siapa ini? Surya Jambu Mete RT02. Kirim salamnya buat Deno Nisa putune Mbah Tuki Jan Kalongan, buat Mbah Ali Pantai Baru, Mas Mame, ada Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Rian, Ahai, Mas Sergio, Mas Yanto, Pak RT Lukman, Mbak Gia Giarti, Mbak Ana, Mbak Narti, Trimbel, request aku bukan jodohnya. Oke deh ya. Oke, tak siap. Ayo, kamu mendengarkan tidak? Kalau kamu mendengarkan Mas Surya Jambu Mete, weh, ki lagumu tak putar kesisan ya yo. Bangun aku nanti diutang ya. Yuk, langsung aja dihadirkan buat Kenang Persatuan ya dan juga buat Mas Surya di Jambu Mete. RT02 lagu nek lo aku bukan jodohnya. Tetap pantengin di semua pada FM Radio Persatuan. Radio Persatuan Bantul Yogyakarta 94 FM Radio Persatuan. Yeay, ada Tulus dari Sinta Arsinta dan juga featuring Arya Gali. Aduh, setulus apa kasih kadang persatuan sore hari ini. Aduh, yang tulus-tulus saya pada masuk. Yang gak tulus juga boleh masuk. Sing jenenge Pak Ijo, Dulkimin, Pak Idi, Pak Imin juga boleh. Gak hanya tulus saja ya. Yo, selamat sore buat rumah makan Soto Lamongan samping bakso Pak Kumis Imogiri. Ya Allah, sampai bau aromanya bakso dan sotonya itu. Ya Allah, rumah makan Soto Lamongan samping bakso Pak Kumis Imogiri. Wow, berarti ki Soto Lamongan. Ambune soto kemebul tekan Radio Persatuan lo ini. Ya Allah, katanya lagi dengerin
kan cucak beyang ya. Semoga laris manis. Mbak Maya berserta keluarga jelali aku dibungkus ke ya. Dikresek apa di baskom ya apa-apa lah. Yang penting ikhlas. Nemeng ikhlas kok nera warak aku ya mau. Yang penting warak bareng. Ya kadang persatuan kali ini kita lanjut. Buat kadang persatuan, ayo yang mau gabung barengan Endang ditunggu loh ya. Jangan kalian cuman diem-diem aja. Kenapa kalian malu sama aku? Atau kalian gak enak sama aku? Atau jangan-jangan kalian kenapa gitu? Kok gak pada merapat ini ada apa kalian itu? Ayo kadang persatuan segera rapatkan barisan. Yo kadang persatuan, sebelum kita menyapa kadang persatuan yang gabung di WhatsApp ataupun di telepon, buat kadang persatuan yang mempunyai keluhan penyakit berbagai macam dengan masalah persendiannya, wah, biasanya ini do pegel-pegel encok pegelinu, wah rematik segala macam dan kanca-kancanya itu ya. Iya kadang persatuan mendingan konsumsi Herbiotik 100, produk herbal 100% alami ya. Reaksi cepat dan aman membantu mengobati masalah sakit persendian. Antara lain kita sebut no antara lain untuk penyembuhan penyakit ini loh, radang sendi, terus ada pengapuran, artritis, rematik, leher kaku, bangun tidur badan terasa linu, tulang-tulang terasa sakit, mati rasa. Nek mati rasa iki, mati rasa, jangan-jangan kalian juga mati rasa sama aku ini. Perlu ini konsumsi Herbiotik 100. Terus kaki sering kesemutan, asam urat, kolesterol, trigliserid, nyeri pinggang dan punggung, sendi sulit ditekuk dan penyakit persendian lainnya kadang persatuan ya. Makanya ayo gercep gaspol. Produk Herbiotik 100 bisa didapatkan di Radio Persatuan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 Dio Bantul. Harganya berapa? Ayo teriakan suaramu. Harganya berapa? Mesti sudah hafal toh. Wah, sudah pelanggan nih mesti ya. Rp150.000 saja ya. Ayo hilangkan penyakit-penyakit pada persendian. Gas ya. Oke ya. Yang mau gabung barengan Endang di 36734 atau di WhatsApp Radio Persatuan di 0899008842 tak tunggu, pokoknya tekan jam 5 sore ya. Ada siapa ya aja ini? Ada Mas Sarjo di Jalan Sama. Salam-salamnya buat Mas Dodi, Mbak Esa, Mbak Jumi Bokem, Mbak Tria, Mbak Mita, Endut. Requestnya Tulus, saya tak puter lo, Tulus. Ya rasa protes, rasa nesu-nesu ya. Sore Mbak Endang, Ita dari plat AB ya. Minta lagunya Raiso dadi siji. Lagunya buat mantan kekasihku yang jauh di sana dan buat Mbak Endangnya metugas. Aku kok nek moco apa WhatsAppnya Mbak Ita ini kayaknya gak terima gitu loh, gak terima piye maksudnya. Nyalami kok ya mantan gitu, biarkanlah mantan itu di sana. Oh jadi wih jenenge gak iso move on soal mantan loh Mbak sampean ya Mbak. Yo ra kadang persatuan coba kasih masukan ini. Lah yo tombol udah menatap ke depan itu, jangan nengok ke belakang terus toh Mbak Ita. Tapi juga bagus, gak ada salahnya kita tetap menjalin silaturahim dengan mantan kita, jangan sampai kita bermusuhan ya. Wong apa ketemunya baik yo, pisahnya baik-baik ngono toh, iya toh. Lanjut ada Diana Pungki di Bubung Asri, minta lagunya Gampil. Salamnya untuk Linda, Tante Lastri, Mas Surya semangat kerjanya, untuk Mbah Ali di Pantai Baru salam kenal. Besok kalau goes tak mampir, terima kasih. Are mampir ngenanku ra, yo lah lo mampir ngenanku. Oleh yakin are ngopo, njaluk apa? Ngenanku akeh warung, tuku dhewe maksudnya. Ya wes, kita ke lagu aja dulu ya. Enggak usah ngalor ngidul, ngetan ngulon, mendingan kita ke lagu aja. Ada koleksi dari Yeni Inka featuring Kevin Iza dengan Raiso dadi siji. Tadi yang request apa tau mau? Ada se. Oh, Mbak Ita yang ada di Mbak Ita plat AB. Yuk, Raiso dadi siji. Tetap pantengin di 94 FM Radio Persatuan. Radio
The Terminal Gang. Radio Persatuan Bantul, Yogyakarta. Sembilan pada FM Radio Persatuan masih di Terminal Dangdut. Ayo, siapa aja yang sudah masuk gaspol? Karena jamnya jam segini ki jam senangnya kepepet-pepet. Ada siapa aja yang udah masuk? Kita sapa-sapa ya. Ada sapa iki? Purwanta ya. Sore, selamat sore Mbak Endang, dari mantanmu yang enggak bisa move on ini. Minta lagu Kisinan 2. Salam buat Mbak Ali, Mas Ipul, Pak Giono, Pak Kamdani, Mbak Ike, Mbak Tari, Ibune Caca dan semua grup FB dan WA Radio Persatuan. Ya nuwun Mbak Endang, saiki wis ora ginuk-ginuk ta. Waduh ya Allah, mantanku enggak bisa move on. Ah, ya Allah kasihan banget sih lo gak bisa move on dari gue terlalu cantik gitu ya. Dora terima nih aku ngomong gue terlalu cantik ya. Ya wes ya, kita goyang aja. Aku udah malan do karo mantanku malan do kecantol. Mantan ini anune neng buri manggone ora neng harap. Ya langsung tak puterkan dia buat mantanku sopo gimau. Nah, ada Mas Jo dengan Kisinan 2. Tetap mantengin di semua Lopar FM Radio Persatuan. Media musik dan informasi 94.2 FM Radio Persatuan. Iki becake slebore payone kena napa niki, Mbah? Wes ngono lagu sial kaya ngene iki lho. Aduh tabrak mobil sak kemenge ngono. Lho kok iso? Ah critane ra ngene. Iki mau nang protelon kidul pasar kuwi lho. Oh, nggih. Lampu abang aku manduk dibal-bal karepe kon mlaku. Aku rak yo mah ta, aduh tabrak. Lho kok mah pripun lah niku niku lurus jalan terus e. Lah ya kuwi sing dadi masalah, wong aku kriting kok kon jalan terus. Ngerti ora rambutku kriting? Mama panjolan pancar, panjolan pancar ning radio Persatuan. Radio Persatuan Bantul, Yogyakarta. 94 FM Radio Persatuan. Aduh, aduh. Waktu berjalan begitu cepat kadang persatuan ya. Kayaknya Endang baru aja menyapa kadang persatuan, tiba-tiba sekarang udah jam 4 aja gitu ya. Cepet banget. Tapi kadang persatuan tuh masih semangat kan. Semangat dong, penyiarnya aja semangatnya luar biasa, apalagi pendengarnya. Harus lebih semangat dong. Oke, yuk langsung
langsung kita kembali salam-salam buat ya yang kadang bersatuan yang sudah masuk di Terminal Dangdut sore hari ini ya. Assalamualaikum sugeng sonten Mbak Endang Karisma, Terminal Dangdut ada Mbak Lulu di warung kita dan kopi. Salamnya buat suami dan anak tercinta, sehat selalu. Nana Lolo, Aldi Taher, sehat selalu, semangat di kerjanya. Buat Bunda Dewi, Mbak Ali, ada Mas Rian Ahai, Bu Rianti, Bu Jumi Bokem, Ceng Trimbel, buatnya anak-anak di Mandeng dan semua pendengar Radio Persatuan Bantul. Sehat dan bahagia. Sanggar Bestari Primitif dan Joglo di Pocong Sewon Bantul dan juga Arum Sayur selalu laris manis. Nyuan lagunya Cunda Mani, gih Mbak. Barusan aja udah tak puter ya Mbak ya. Semoga bahagia, senyum-senyum, tertawa lepas gitu ya mendengar lagunya udah diputer ya. Lagu Mbak Ida Karisma Mat siaran sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Matur nuwun sama-sama. Lanjut lagi, ada siapa yang udah gabung di WhatsAppnya Radio Persatuan ya? Terminal Dangdut Radio Persatuan Parti Lukman di Jalan Paris 200B ya. Sore Mbak Endang, sehat selalu. Salamnya untuk Mbah Ali, Mas Heri Mentit, Mas Didi Iskandar, Mas Sarjio, Bunda Emi, Bu Tumina, ada Bu Hendi, Bu Rondia, Bu Dewi, Bu Cumi, Bu Narse, Pak Yanto, Pak Suradal, Pak Ion Letter. Ada juga Pak Gito, Mbak Ike, Mbak Rianti, Mbak Ni anak-anak, Yang Murti, Mbak Andin. Terima kasih banyak Mbak Endang Karisma. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Amin. Salam sukses buat Radio Persatuan Bantul. Ini laporan katanya sinyal Radio Persatuan sudah normal. Oke, terima kasih Pak RT Lukman ya. Kemarin sempat mungkin karena ada gangguan sedikit ya. Sekarang udah normal kembali. Mas Sarjio matur nuwun ya, wis tak puter lagumu. Lagumu mah wis tau, wis tulus wis tak puter kok ya. Yuk lanjut. Tadi siapa lagi? Sugeng sonten Mbak Endang Pone Anana di Manding hadir lagunya Sadar Posisi. Salamnya buat semua kadang persatuan aja mat sore aja. Buat bedanya mat tugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Endang, sama-sama. Ada sugeng siang Mbak sugeng siang, sugeng santen Mbak Endang. Kembang mekar sore. Selamat sore Mbak Endang Karisma. Dari Pak Pariman Patuan Kidul. Salam spesial buat Mbak Endang wae ya. Trim semoga sehat selalu ya Mbak Endang. Requestnya Lintang Asmoro. Trims kembang piye iki? Trims kembang gedang, kembang jambe. Mbak Endang sopo sing duwe? Jangan marah ya Mbak, ini cuma sekedar pantun. Begitu Mbak Endang Karisma yang cantik manis. Terima kasih Mbak Endang Karisma. Sopo sing duwe? Sing duwe wong akeh, kadang persatuan semuanya ya. Piye toh. Yuk langsung dihadirkan untuk kadang persatuan. Apa ini? Ada Lintang Asmoro dulu ya, yang lain nanti nyusul. Oke, yuk yang request Lintang Asmoro ini lagunya. Ada koleksi dari Valden. Tetap pantengin di semua pada FM Radio Persatuan. Mira ya? Iya. Ya ampun, udah lama gak ketemu. Iya ih, sekalinya ketemu di apotik. Iya, siapa yang sakit? Enggak kok, aku mau beli pil KB nih. Kok sama? Aku pakai pil KB andalan. Kamu? Ini baru mau tanya-tanya, emang bagus ya pil KB andalan? Bagus, banyak yang cocok. Soalnya efektif mencegah kehamilan. Terus pil KB andalan juga aman, jadi efek sampingnya minimal. Kalau rencana mau hamil, gimana? Kita bisa kembali subur kok begitu stop minum pilnya. Wah, oke dong. Iya, belinya bisa di apotek terdekat. Harganya terjangkau pula. Wah, penting itu. Iya kan? Aku pil KB andalan juga ah. Gitu dong. Aku duluan ya. Kamu bisa tanya apoteker dulu untuk cara mulai minum pil KB andalan yang benar. Oke, thanks Yandi. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Butari, jogging nih. Sambil bawa makanan juga. Iya Bu, jogging ngejar anak. Susah banget makannya. Lihat tuh Bu, kurus kan? Seperti gak ku kasih makan aja. Iya, dulu Billy kurus kan Bu?
Kok sekarang bisa jadi gemuk gitu? Sabar, Bu. Emang kadang ada anak yang susah makan. Coba deh divariasi makanannya. Itu kalau anak gampang makannya. Anakku itu super susah. Kalau kurus gitu aku kan malu. Coba nih pakai madu pengemuk badan Bina Shiva. Dijamin langsung lahap makan tanpa drama. Badan jadi gemuk deh. Segampang itu. Tenang Torai. Tenin. Tuh, lihat Billy anakku dulu gimana. Sekarang gemuk kan? Itu karena anakku minum madu pengemuk badan Bina Shiva. Manfaatnya memperbaiki nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, dan meningkatkan penyerapan zat gizi. Sekalian Bu Tari juga bisa minum biar gak kerempeng gitu badannya. Karena madu pengemuk badan Bina Shiva bisa dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa. Madu pengemuk badan Bina Shiva sudah memiliki izin produksi dari BPOM dan sertifikasi halal. Herbal madu pengemuk badan Bina Shiva menjadi solusi yang tepat untuk masalah Anda. Baik untuk dikonsumsi untuk anak minimal 2 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan madu pengemuk badan Bina Shiva di apotik dan toko herbal terdekat atau di Radio Persatuan. Persatuan Bantul Yogyakarta 94 FM Radio Persatuan. Yeay, 30 menit lepas dari pukul 4 sore. Aduh, kebersamaan kita tinggal di menit-menit terakhir ya. Yo, enggak menit terakhir ya. Masih ada kurang lebih 30 menit ya. Oke, Gedung Persatuan langsung aja yo. Sore Mbak Mas Yanto Wetan Maisindo absen ya, Mbak. Oke, absen terus sarang apa Mas Yanto? Masuk juga boleh. Absen tak ya oleh. Mau request lagu ya boleh. Mau menyapa saya aja juga boleh. Boleh semuanya ya. Ada Walnavo, Sentolo, Dinda Karisma, Nyimak, Komburi, Ado, Seira Resiko. Emang enak nih ngarep, mlebu gitu resiko ya. Waduh, resikonya apa sih Walnavo? Kok komenmu mingsak cuprit. Terus ada sore Baidang dari Mama Inisol, request relaku mengalah maksud atau maksud. Salam buat Babe Nisol, Kaurin Khairunisa, Kang Diono, Mbak Ali, Pak Zubaidi, Bu Ike, Bu Tumiyati, Bu Tini, Mbak Iya, Mbak Rismani, Mbak Lala, Mbak Fani, dan semua indah aja. Buat Mbak Indahnya metugas aja, sehat selalu, sukses selalu, amin. Ya Allah doa Kadang Persatuan semuanya baik-baik, gak ada doanya yang jelek ya. Terima kasih sekali pokoknya ya. Iya, gak terasa Kadang Persatuan ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sudahkah semuanya menyiapkan segala sesuatunya? Siapkan ya, siapkan apa kalau di bulan Ramadan ya? Siapkan hati dan pikiran. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, biar bisa kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Oke, ya kita yang kembali. Ya, yang mau gabung sama Indang masih ada kesempatan buruan. Nanti gak usah besok-besok, sekarang ya. Sekarang tak tunggu. Kalau nanti-nanti waktunya habis, karena sebentar lagi Endang mau pamitan ya. Kali ini ada Darbo Geng dulu dengan Anak Lanang. Tetap pantengin di semua Pod FM Radio Persatuan. Radio, radio.
nominal Radio Persatuan Bantul, Yogyakarta. 98 FM Radio Persatuan, 49 menit lepas dari pukul 4 sore. Yeay, Endang harus pamitan. Akhirnya selesai sudah tugas Endang di terminal dan bit sore hari ini. Ada bahagianya, ada sedihnya sih kalau mau pamitan gini ya. Bahagianya tugas Endang selesai, sedihnya berpisah dengan Kedang Persatuan. Ya Allah, pokoknya saling mendoakan ya Kedang Persatuan. Semoga Kedang Persatuan selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Pokoknya semoga kita semuanya bisa menjalankan besok bulan Ramadan ya, wah, puasa lancar sampai hari kemenangan ya. Tinggal beberapa langkah, beberapa hari lagi ya. Tinggal besok-besok, aduh semangat buat semuanya ya. Sebagai lagu terakhir untuk kesempatan sore hari ini ada Malam Pagi barengan Oci Alvira dan Syaiba Shaufa. Terima kasih buat semuanya dan maaf kalau ada lagu yang belum keputer ya. Kalau ada salah kata salah ucap juga mohon maaf. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Semoga kita semuanya besok dalam menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Amin ya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Salam goyang, salam dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan Bantul, Yogyakarta. We'll be back tomorrow. Wassalamualaikum. Alaikum. 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 Alaikum.